Ratusan avokat melakukan long march protes atas penangkapan Tengku Ardiansyah yang dianggap sebagai kriminalisasi terhadap advokat, sehingga beberapa avokat melakukan boikot terhadap sidang pidana. Dian Murlian mulai hari ini menyatakan tidak akan mendampingi kasus pidana sebelum Tengku dibebaskan. Kami sepakat dan hari ini kami nyatakan tidak akan mendampingi, berbayar atau tidak berbayar. Kami sepakat. Jadi untuk yang lain, mohon juga untuk pernyataannya agar memboikot sidang pidana sebelum rekan kita Tengku Ardiansyah dibebaskan. Ini cuma kasus sandal jepit kok. Teganya begitu kan? Jadi ya, kita sepakat. Oke? Jadi saya mengaspirasi anggota saya, cuma saya ingin sampaikan khusus untuk kawan kita Tengku, waktu itu dia berapa tim atau berapa pengacara yang tergabung. Jadi saya mengharapkan 3 orang itu yang pengkhianat itu dipecat dari keanggotaan saya. Itu harapan saya kepada Dewan Kehormatan. Jadi bagi kami tidak ada tempat orang pengkhianat. Dan begitu juga saya mengharapkan organisasi lain tidak menerima 3 orang ini. Karena menurut saya ini sangat berbahaya untuk anggota pengacara untuk kedepannya. Untuk yang pertama. Yang kedua, saya atas nama direktur dari LBH, menaungi 32 LBH. Direktur LBH kan yang tergabung dari OBH kerjasama Demokrat, mulai hari ini saya punya anggota sekitar 10 orang, saya hentikan untuk persidangan saya hentikan. Kalau ada anggota saya yang sidang tanpa selesai, pecat dari anggota saya. Saya juga merasakan OBH yang kerjasama dengan KUMHAM, di sini ada Direktur LBH Mahardika, DHI, Direktur LBH Jambi. Saya mengharapkan kompak untuk membuat pernyataan bahwa tidak akan mendampingi persidangan untuk kasus pidana. Tidak! Mana RBH Mahardika? Direktur LBH Mahardika? Kalaupun ini berlanjut, kita harus tetap sepakat. Apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita Ahmad, jangan ada yang ngurus kasus pidana. Karena menurut undang-undang ancaman 5 tahun ke atas harus kita dampingi. Jangan salahkan kami. Berdasarkan Pancasila, sila kedua khususnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta atas nama dan atas dasar undang-undang, mari kita jemput paksa Tengku Ardiansyah. Karena semua sudah mengancam nih, maaf Bapak Polisi. Bapak ada di sini berdasarkan undang-undang. Sejak saya di sini berdasarkan ada undang-undang. Kami juga di sini berdasarkan undang-undang. Kami tidak pernah melanggar undang-undang. Kami menegakkan aturan dan kebenaran. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bukan saling membenarkan atau saling menyalahkan.